Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Anak Rental PS ya guys ya. Nah kemarin kita udah membuat karakter Monkey D. Luffy nih guys. Tapi sebelum kita memainkannya guys, kita akan men-setting jurus-jurusnya dulu nih guys ya. Yaitu create a moveset. Nah, kita lihat apakah ada jurus Gomu-Gomu no Pistol di sini guys. Apakah ada jurus Gear 1, Gear 2, Gear 3, ya, Gear 4. Oke, kita coba cari Monkey D. Luffy. Kita awali dengan dari base ya guys ya. Base ini bagaimana cara ring masuknya. Oke. Nah ini punya Bukerti, Brudesnar, Jumping, Cure Angel, ini normal. Oke, jumping ya guys ya. Kemudian bagaimana cara turunnya nih guys. Cara turunnya, oke. Kita cari yang agak-agak akal-akal guys ya, karena Monkey D. Luffy agak lasak orang guys ya. Oke, ini gaya nih guys. Oke, nah kita cari yang agak-agak gila sedikit guys. Ini punya tebal hanya ini Venice. Oke, nah mana yang agak gila guys ya, kita cari guys ya. Kayak monyet-monyet guys ya. Nah, ini karate guys. Triple H. Oke, ini saya cari gayanya. Nah, ini kayak monyet nih. Ini karate. Nah, ini agak gila sekali nih guys. Ini kan gitu ya. Oke guys, jadi apa sih gunanya kita tahun atau gaya ini guys? Nanti kalau kita gaya kayak gini guys ya, itu indikator untuk mendapatkan smack atau jurusnya itu pertama guys ya. Nah jadi ini sangat perlu juga nih untuk menambah cepat indikator naik untuk mendapatkan smack ya. Oke, tapi kita cari gaya yang lucu nih guys ya. Iya, udah itu ingkong tadi guys. Iya, nari-nari deh guys. Itu nikah deh guys ya. Oke, ini dia berdasarkan analog stick yang bagian kanan nih guys. Ada atas, bawah, kiri, kanan ya. Oke, coba lagi. Nah ini gaya bertarung nih guys. Ada ninja juga nih rupanya guys. Nah, misterius. Iya, yeah, ini tujuan Sanji nih guys. Oke. Okay. Ini kayak gendeng tuyul tadi guys, ada kayak gini. Nah, ini yeah, karate. Ya, tuh menjurus sudah mabuk nih Rock Lee nih guys, bisa nih guys kita pasang di sini. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Nah, iya. Yeah. Nah, yang Luffy mana guys? Biasanya Luffy santai aja orangnya guys ya. Iya. Yeah. Biasa-biasa aja dia. Cari yang biasa-biasa guys. Nah ini guys, ini aja guys, santai. Fighting style, kemudian walking style, cara berjalannya guys ya. Nah yang biasa aja guys ya. Kemudian ini cara berlari guys, biasa aja. Oke, winning style, gaya menang nih guys. Nah ini Luffy nya guys. Oke, ini saya coba ambil yang mirip The Rock punya guys ya. Iya. Oke, yang dorong punya bagus. Kemudian cara masuk nih guys, entrance. Cara masuknya movie, ada moves, ada musik. Nah ini yang moves, pergerakannya guys ya. Pergerakannya kita coba lihat punyanya Rey Mysterio nih guys. Saya suka nih guys, yang Rey Mysterio. Ya, yeah. Oh, tiba-tiba lompat nih kan. Siha. Ini Rey Mysterio nih guys. Oke, jalan terus cepat-cepat. Oke, iya. Oke, itu untuk moves pergerakannya guys ya. Sekarang kita coba ke movie-nya kita ambil yang nyanya The Rock aja guys, karena di situ nggak banyak gambarnya. Kemudian sudah moves, kita masuk ke musik ya guys ya. Kalau musik bisa saya suka yang original nih guys ya, berbeda nih dari superstar yang lain ya kan. Nah. Oke, kita coba original 14 guys ya. Nah yang original 14 yang saya suka nih, keren nih guys original 14. Oke.
Oke guys, kita masuk ke ready moves. Kita ambil yang attack ya. Ini ketika sedang tegak nih guys, kita ada X bawah dan bawah. Nih, kita pilih. Kita ambil yang keras guys, pukulannya guys. Tuh, wow. X bawah guys ya. Oke, cross line. Kita coba nih, bisa kita pilih kategorinya guys. Ini ada attack. Ada pukulan guys ya. Oke. Cari yang keras guys. Ini enggak, enggak keras. Ah, ini lumayan guys. Ini enggak keras, enggak keras, kurang. Kepret nih guys. Wah, ini keras nih guys. Nah, ini X pencong guys ya. X bawah campur samping. Oke, biasanya ini kita ambil yang tenangan biasa aja guys. Yang rencong ini guys. Oke. Dan miss X nih guys ya. Dan bunuh X. Ajab nih yang warna merah nih guys. Nah ini egg bawahnya keren nih guys. Bigfoot. Bisa pecah kepalanya guys. Oke, berikutnya egg atas rencong. Egg atas dengan kiri atau kanan. Oke. Nah biasanya nih guys ya, karena nanti setelah ini kita bisa langsung smack. Berikutnya egg atas ya guys ya. Egg atas. Cari yang atas guys, yang terbang ke atas guys. Nah ini dia guys, spinning wheel kick, gemuk-gemuk no spinning wheel kick. Nah, oke, berikutnya egg kanan. Oke, egg kanan. Cari, nih cari yang keras guys. Wah ini keras kali ini guys. Nah guys, kalau guys perhatikan tadi guys, saya jurus-jurusnya itu saya membanyak menghantam untuk kepala guys ya. Ya karena itu salah satu strategi ataupun triknya guys ya. Kalau buat ini pilih satu titik fokus ya guys ya. Kalau saya suka untuk fokus di kepala guys, karena nanti ketika dia bisa berdarah guys ya. Kemudian nanti ketika bermain ya guys, lawannya itu kalau memang udah merah itu pusing-pusing dia guys. Jadi bisa mengganggu dari si lawan tadi yang aturannya dia jalan tapi dia pusing-pusing gitu kan. Nah, bisa mengganggu. Jadi kita fokuskan ke kepala guys ya. Ini salah satu contohnya. Manjat ya guys ya. Terus monkey nih guys. Nah, cari yang ke kepala guys. Ya, fokus ke kepala. Kita banyakin ke sana gitu. Bukan berarti yang lain enggak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau men-setting juga nih ya, boleh. Tapi pilih satu titik ya yang menjadi andalannya. Apakah itu untuk menghancurkan kepala, badan, kaki ataupun tangan ya guys ya. Oke, di sini kita ambil yang kepala guys. Nah, ini guys. Nah. Oke, nah ini pasti guys. Oke, kemudian bulat kanan. Nah, ini bulat bawah tambah bulat kanan gitu maksudnya guys ya. Oke, kita cari yang attack lagi. Nah, enggak iya tuh guys. Tertanam kepala ke dalam guys. Boom. Oke. Ini juga kita ganti guys. Ini slam. Oke, kemudian bulat kanan guys ya. Bulat kanan. Nah, ini kalau kita pencet bulat kanan. Oke, kayak gini dia. Kemudian kita tambah bulat bawah guys. Bulat kanan, bulat bawah. Boom. Nah, kita coba cari attack. Nah, oke. Boom. Kita coba cari yang keras nih guys ya. Boom. Nah itu BB itu artinya blood guys ya, berdarah. Jadi kalau kita pakai itu nanti ketika dia udah merah, indikator di kepalanya bisa berdarah dibuatnya guys. Nah ini banyak guys, udara deh guys. DDT. Boom. 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 Kepala semua tuh guys. Kita pilih yang keras guys. Oke. Nah ini punya Undertaker guys ya. Tidak ada obat ya guys. Boom. Leader frame, leader driver, boom. Nah ini kita coba cari lagi yang blood guys. Nah ini masih kurang nih guys. Yang lain, leader driver bukan, udah tadi guys. DDT,
Ya udah, ada kita ambil tadi guys di DDT. Boom, keras nih guys. Boom, boom. Siap guys. Nah ini DDT juga nih guys. Oke, boom, boom, boom. DDT emang luar biasa guys ya. Oke, kita nah, ini brand breaker biasa juga nih guys. Brand breaker, coba brand breaker. Oke, DDT sekarang bulat atas guys ya. Oke, karena tadi kita udah banyak ngambil yang kepala guys ya, karena ini bulat atas kita anggap dia mengangkat guys ya. Nah kita ambil tuh yang bulat atas, slam slam tortnya bantingan guys ya. Oke, nah, kita coba cari yang keras guys. Nah, ini spine blaster penghancur belakang guys ya. Boom, boom. Ini bisa dipakai oleh The Rock ataupun Triple H nih guys. Oke, boom, boom. Oke, kita pilih yang keras nih guys. Boom, kita masuk jurus ya guys, ini STO punyanya Brock Lesnar guys ya. Berikutnya kita cari yang slam lagi. Boom, nah ini punyanya Gilbert masalahnya guys. Oke, berikutnya cari lagi yang slam. Oh, ini ada choke slam ya guys. Wah, ini choke slam. Kita pakai yang choke slam. Nah ini luar biasa nih. Boom, choke slam, boom. Nah ini choke slamnya Goldberg nih guys, keras guys. Boom, kita ambil yang Goldberg aja guys ya. Keren. Berikutnya choke slam yang keras juga guys. Nah ini falling bantingan, cari stable. Oke, okay. Berikutnya bulat kanan guys, bulat kanan. Nah kalau kita pencet seperti ini dah guys, bulat kanan kita pilih dulu. Oke, okay, berikutnya bulat kanan bulat bawah. Nah bulat kanan bulat bawah kita coba cek ada nggak yang keren-keren jurusnya guys. Oke, kita coba cari. Oke, kita lanjutkan lagi cari, tetap cari yang keras guys ya. Oke, oh iya, ini jarang nih guys, kita ambil lagi nih guys. Iya, yeah, bulat kanan bulat kiri ya. Nah iya, nah iya, luar biasa nih guys. Boom, boom, ah, ini mantap nih guys. Oke, berikutnya lanjut lagi. Boom, oke, itu jurus drop guys ya. Oke, coastline emang luar biasa nih, coastline. Boom, ini udah tadi guys. Oke, cari yang keras guys. Nah, ini bisa blood nih guys, benar guys. Berikutnya drop kick guys ya. Drop kick. Nah. Oke. Okay. Nah, waduh, ini keras nih guys. Pecah kepalanya nih buatnya guys. Headbutt namanya ya. Luar biasa jurusnya. Oke, okay, itu kalau di Luffy mau One Piece gemuk-gemuk bunuh Kane ya guys ya. Oh, kepalanya keras. Boom. Keras juga nih guys. Oke, berikutnya ketika dia grogi nih, egg ketika bulat, egg pertama, pukulan pertama kita pilih. Ini ada pukulannya yang pertama. Oke, ini bukan. Nah ini pertama, kemudian yang kedua, pukulan kedua. Kepala aja deh guys, kan. Oke, pertama, kedua, dan ini yang terakhir, finishing pukulannya guys. Boom, cari yang terbang. Nah seperti itu. Oke guys, berikutnya bagaimana kalau serangan dari belakang guys ya, back attack. Oke, back attack, serangan dari belakang kita cek. Oke, nah boom. Coba cari yang bagus guys, yang keras, yang sangar.
Kepala guys, wajahnya cerah guys. Ini back suplex, boleh juga sih suplex. Pecah ekornya guys. Itu kuba bom ya guys tadi guys ya, luar biasa juga. Oke. Nah, memang kalau untuk setting-setting ini agak lama guys ya, karena kita coba cari yang bagus jurusnya guys, jangan yang belabal gitu guys ya. Nah, cari yang mantap ini. Boom. Flex ya. Boom. Leher tuh guys. Kemudian dari belakang ya, ketika sedang grogi dia guys. Oke. Kita coba cek. Ya, mantap. Ini back suplex. Cek suplex, kalau suplexnya mantap ya guys. Oke, itu kepalanya pecahin nanti guys, jump over. Berikutnya masih suplex juga. Boom boom, leher nih guys. Boom, tapi ngesan ya guys, orang gitu kan guys. Boom. Oke. Berikutnya edge di pinggir edge guys ya, ketika main Hell in Cell ya. Oke. Oke, berikutnya ground guys ya, bagaimana kalau musuhnya lagi di lantai terbaring. Yang ini yang ketika ada telentang. Oke, kita ambil yang X biasanya dulu, kita ambil yang tenangan biasanya guys ya. Oke, yang ini seperti ini. Berikutnya yang pakai arah, X arah bulat nih guys. Kalau bulat ketika dia telentang nih. Up. Oke, bulat kiri ya. Oke, boom. Sekarang kita cari, tetap cari ke kepala guys. Oke. Kita masih fokus ke kepala guys ya. Oke, berikutnya bulat kanan. Oke. Coba cari yang keras. Dan kepala juga nih guys. Oke, berikutnya ini untuk kaki ketika dia sedang telentang. Nah, coba kita cek kaki. Nah, jangan burung kita guys, kita tidak ini ya. Nah. Ya, coba cek. Dia burung. Pecah telur. Nah, kita ini aja guys. Oke, berikutnya kita cari lagi. Nah, ini shining wizard bagus juga tuh guys ya. Ini udah tadi udah. Nah, ya. Oke, berikutnya ini yang di sudut ring guys ya. Sudut ring. Egg ya. Lari-lari dengan egg. Oke, kita ambil yang mantap guys, keras bukan. Oke, kita shining wizard lagi guys, keras guys. Oke, slime. Oke, kita ambil yang blood, berdarah guys ya. Berikutnya turn breaker. Oke. Nah, kalau dia sedang jatuh di bawah nih ya. Oke. Kita ambil. Oke, berikutnya bulat nih guys. Kalau misalnya terduduk seperti itu, kita tekan bulat sampai terjadi ya. Nah, oke. Kita ambil jurusnya. Oke, yang ini. Kita cari slime yang kuat ya. Boom. Tuh guys, boom. Nah, jadi berdarah itu terus Jeffarding, nggak salah guys ya. Oke, nah ini keren guys, boom. Terusnya Rey Mysterio, berikutnya ini perut, oke, boom. Oke, cari yang mantap guys.
hot chip guys. Duduk. Nah ini kalau egg biasa guys ya. Oke. Wah ini terkisi nih guys. Ya. Sudut ring ya guys ya. Terus siapa tuh guys ya? Saya belum tahu juga nih guys. Mungkin bagi kamu yang tahu bisa cek di kolom komentar guys ya. Yang dia langsung memecah kepalanya ke sudut ring itu. Kalau yang benar-benar dipakai itu di dunia nyata bahaya kali ya nih. Terus guys. Lempar ya, lempar. Nah, kita pakai yang Bigfoot aja. Berikutnya, rebound ya, rebound attack segitiga X ya, lari. Jika lari-lari kita pakai yang mana guys ya? Ini pakai spin wheel kick ya guys ya. Kita pakai yang jar yang blood. Oke, yang dekat tali ring nih guys ya, tali ring. Nah ini untuk lompat keluar guys, kita cari yang mana guys. Lompat keluar, kita pakai yang ini. Terusnya peta egg ya. Nah yang ini aja guys, lebih aman guys. Iya. Nah ya. Oke. Ini jarang sih kalau pakai yang ini ketika conditional aja. Ini kalau di sudut atas guys ya. Nah, kita pakai guys, kita cari yang keras yang berdarah. Boom. Nah, itu keras guys, berdarah katanya itu guys, bullet driving elbow. Boom. Okay. Running. Nah, running dari lari. Lari kemudian X segitiga X nanti cross line semua nih guys. Kita cari yang keras. Oke. Kita cari yang di udara nih guys. Blood. Ajak guys. Misalnya spinning wheel kick, spinning hazard guys ya. Udara tuh guys. Signing wizard berdara. Nah, kita spinning wheel kita guys ya. Keren guys. Oke. Ya, pakai arah nih guys. Ya, caranya pakai tangan ya. Tadi kaki udah spinning wheel. Kemudian yang tangan. Jurusnya running grapple, lari-lari kemudian pakai bulat guys ya, yang segitiga bulat nih. Kemudian segitiga arah. Cari yang menghancur kepala guys. Biasa. Berikutnya nih yang dari belakang guys ya, kalau dari belakang segitiga bulat guys, bulldog. Kemudian bulldog 7 lanjut ini. Kalau lari-lari dia lagi di bawah guys ya, lari-lari bulat, lari-lari egg ya. Berikutnya counter ya, kalau misalnya kita dilempar kita meng-counter ataupun membalas serangan. Nah, drop kick, boom 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 guys. Kalau pakai arah nih guys, pakai arah drop kick, flip jab drop kick. Kemudian berikutnya double team, jarang sih pakai nih guys. Langsung ke spesial guys, langsung ke jurus utamanya ya. Jurus utama kita cari yang penghancur kepala guys.
Kita coba cari jurus Rey Mysterio The 619619 guys ya. Nah, ini kesukaan saya nih guys. Kalau kesukaan kamu apa guys jurus-jurusnya, bisa di chat di kolom komentar guys, apa yang kamu suka. Nah ini dia The 619619. Boom, itu berdarah tuh guys warnanya. Iya, terbang. Boom, jurus misterio. Kemudian jurus yang berdarah berikutnya guys, saya suka di sini sweet chain music guys ya. Nah, karena ini main kaki guys. Oke, punyanya Shawn Michael. Boom. Nah ini dia. Iya, bangun, bangun, bangun. Wow, berdarah. Oke, itu jurusnya guys ya. Jurus spesial. Ini tuh senjata oke dong, oke semua guys. Decision, jangan lupa save dan exit guys. Oke guys, itu untuk cara membuat ataupun mengedit moveset ataupun jurus-jurus dari si pemain ya guys. Enggak hanya pemain buatan yang bisa di set guys, pemain yang aslinya pun bisa juga kita set guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.